apa-apa, Vi. Dennis. Ini kamu minum. Ini apa? Ini obat darah rendah. Aku barusan beliin kamu di apotek. Nanti aja. Mas, makasih ya udah nolongin teman saya. Iya, Mas. Ayo, Dennis. Aku perlu ngomong sama kamu. Aku sama Elisa juga mau ngomong sama kamu. Tapi bisa nggak kita ngobrol berdua dulu? Aku tinggal ya. Tahu kamu marah sama aku karena aku bohong. Aku bener-bener minta maaf, Dennis. Aku janji aku gak akan pernah bohong lagi sama kamu. Aku bener-bener cinta sama kamu. Tolong ngertiin perasaan aku. Aku dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Aku, kamu juga harus ngertiin perasaan aku, Viola. Aku cinta sama Elisa. Aku cinta sama dia bukan cuma di bibir aja. Dan aku sama Elisa udah bertahun-tahun pacaran. Dan aku mau bersatu dalam pernikahan sama dia. Aku, begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadi selama ini kamu gak cinta sama aku? Aku pernah mencintai kamu, Viola. Tapi rasa cinta aku ke kamu belum cukup untuk bisa ninggalin aku ke Eliza. Aku harap kamu ngerti. Hubungan kita udah berakhir, Viola. Enggak. Vi. Enggak, aku gak mau pisah sama kamu. Viola. Enggak mau. Kalau kamu nggak mau, aku makin ilfil sama kamu, Vi.
Vi, lepasin Vi. Dennis, kamu gak bisa tinggalin aku gini aja, Dennis. Viola! Lepasin aku. Aku pusing karena kepanasan kayaknya. Iya, udah sekarang kita ke mobil ya. Dalam hidup, ada kalanya orang tersesat. Dan sekarang, aku udah kembali ke jalan yang seharusnya. Yaitu ke kamu. Ke hati kamu. Hmm.